Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Sulis SLB Channel. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bikin kuah. Kuah ini tidak ada dagingnya, bahan-bahannya yaitu 1 buah. Ini adalah pepaya yang sudah matang ya teman-teman. Terus 1 wortel. Nah ini ada banyak macamnya, ada rempah-rempah kalau di Hong Kong ya namanya. Ini itu cocok buat musim kayak begini ya teman-teman. Tidak usah pakai daging-dagingan. Ini baik juga buat kesehatan. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.